saya Pak Purnama, asal saya dari Lampung. Saya bekerja selama 17 tahun. Halo, nama saya Theodora, asal dari Medan. Sudah bekerja 26 tahun sebagai penjaga tahanan. Halo, nama saya Sulistiorini, asal dari Klaten. Saya menjadi petugas penjara selama 8 tahun. Jadwal kerjanya kita sip-sipan. Kalau saat ini kan 2 hari pagi, 2 hari siang, 2 hari malam, terus 2 hari libur. Terus kadang-kadang kita kalau mau berangkat kerja, apalagi kalau hujan kan, dari rumah berangkat hujan deras, tapi harus juga berangkat, ya mau nggak mau. Karena tugas, ketika hari raya kita tetap masuk. Walaupun libur nanti setelah hari raya, berapa minggu setelah hari raya baru bisa diambil libur. Tergantung. Itu pun bergantian, nggak semuanya libur. Gantian, siapa dulu yang libur, entah sehari atau 2 hari. Ya sedih banget lah. Orang ngumpul-ngumpul, kita di penjara kerja. Giliran orang udah bubar, kita pulang kampung. Jadi sedih, sepi. Apalagi ninggalin anak-anak. Masa anak-anak berangkat sendirian pulang kampung? Sampai ikut sama kakak. Orang tua sih masih di kampung. Saudara ada di Jakarta. Tapi ya karena kita jarang pulang, karena memang tugas, ya begitulah. Belum tentu 5 tahun sekali kita pulang. Bisa dihitung waktu pulang. Ya awalnya sih sedih juga ya. Jadi, tapi ya lama-lama harus beradaptasi juga. Pas pertama kali jadi penjaga tahanan, kaget gak dengan kerjaan? Kaget lah. Waktu pertama saya tidak terpikir kalau saya jadi penjaga tahanan. Ya karena saya dari Medan ya jauh, saya nggak ngerti dulu itu penjara itu seperti apa. Ya, terus jadi kita seperti seorang ibu lah ya kak ya di sini ya kita ya. Karena gimana anak-anak ini kan kalau nggak kita dekatin, mereka kan frustasi ya, takutnya mereka itu dengan gimana caranya mau kabur atau mau bikin huru hara di sini. Ngomong kita pendekatan, bagaimana caranya, pembinaannya seperti apa. Ikutin kegiatan yang ada di sini. Ya, kesejahteraannya ditingkatkan lah. Karena resikonya kita tinggi ya. Resikonya kalau misalnya tahanan berantem, kalau misalnya kita kena, bagaimana? Tahanan kabur? Ya, kan? Satu orang, ya ini kan kita 3 orang. Isinya 376. Kita cuma bertiga. Jadi satu orang 100 lebih. Ada jaminan keselamatan nggak, Bu? Ya nggak ada. Ya, masing-masing menyelamatkan diri aja.